Ada yang bilang putus. Banyak fans yang bilang. Banyak fans yang bilang gitu. Nah, kita lagi LDR ya. Ini aku masuk ke Bali nih. Masuk ke Bali. Iya, kan jadi Bali udah lama. 3 bulan. Semoga bisa ketemu. Bisa apa ya? Bisa silaturahmi dan lain-lain. Ya walau bagaimanapun pasti ada ini ya. Rintangan-rintangan lah ya. Gak ada pengarang ya, baik kita dari sana. Sebenarnya pembelajaran sih buat kita berdua gitu. Semoga doain aja ya. Soalnya kadang-kadang menurut saya yang bikin rusak-rusak itu netizen. Karena ada banyak netizen yang nyampein berita buruk dia ke saya, berita buruk saya ke dia. Itu yang membuat jadinya, karena gak semua orang bisa gak baca komen, gak baca baca DM, nggak bisa kita paksa semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak netizen yang ngomong-ngomong buruk ini segala macam, jadinya menurut saya jadinya bisa kena psikis orang, bisa kena mental orang yang tadinya misalnya nggak apa-apa jadi runyam gitu. Tapi emang pendek kan, baru potong rambut lagi gitu. Enggak, emang dia kan emang dia pendek rambutnya sekarang ya, kan katanya baik-baik aja gimana. Iya, terus apa yang potong rambut siapa? Ya itu katanya. Udah, dia ngepotong rambut, emang rambutnya pendek. Tapi itu manfaatnya gimana kan? Istilahnya saya sama Aurel ketemu sama-sama udah berkarya di bidang masing-masing. Gak gantung-gantung. Karena menurut saya kan berkarya bareng-bareng, menaikkan satu sama lain, bikin semangat satu sama lain. Saya juga bangga kan dengan perkembangan dia. Sekarang dia bisa bikin lagu, bikin film, nah, itu. Jadi menurut saya gak ada yang manfaat apa. Tapi lebih karena kita ada karena cinta. Nah, pertanyaan kayak gitu kadang-kadang malah menjebak saya sendiri gitu. Karena saya kebanyakan ditanya-tanya begitu, saya jawab-jawab kesannya saya janji-janji. Padahal kan saya bilang tunggu nih, enggak tahu gimana sih segala macamnya kondisinya gitu. Pas Aurel memang kebetulan memang orang tua saya di sana gitu. Jadi kalau terlalu dipanas-panasin jadi orang tua saya juga kadang-kadang jadinya diserang netizen, dimaki-maki kayak gitu kan jadinya. Bukannya tadi hubungannya jadi harmoni, jadi sama-sama runyem gitu. Kemarin pas Aurel ya silaturahmi lah, kan udah lama juga. Jadi tahun baruan di Bali. Tahun baruan saya di Bali. Bang Ata kan sudah ya, namanya hubungan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, ada ego masing-masing, ada putus nyambung, ada kayak gitu-gitu. Gak ada orang hubungan mulus-mulus terus, apalagi kita setahun aja sebenarnya belum. Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah gak dari diri sendiri. Jadi yang saya lihat, mungkin kalau saya pribadi karena udah sering berjuang gitu ya, saya berjuang, jadi kalau saya kayak gitu-gitu masih gak ngaruh gitu. Tapi kan kasihan juga dia kemarin udah nutup akun Instagram sempet, habis terbalik lagi. Itu kan berarti mental tuh bisa keganggu gitu. Tapi jadi menurut saya harus lebih ini sih, harus lebih smart dan lebih memilih gitu. Tapi kemarin kamu sempat curhat sama Bunda Yuni Sarah ya, katanya beban kamu lagi berat banget sekarang. Curhat apa sih salah satunya sama hubungan kamu sama si Aurel? Iya kan, Bunda Yuni kan mamahnya, tantenya, kakaknya Mimi Kade juga. Ya, memang sebenarnya tuh video udah lebih duluan dari itu sih, cuma diuploadnya baru sekarang. Ya, bercerita lah kan, gini loh, mendekat ke keluarga tuh susah loh. Mungkin kalau aku bisa dekat ke keluarga itu, niat ini belum bisa gitu kan. Mungkin, ya gitulah, keluarga tuh kan harus diambil hatinya gitu. Jadi kalau kita bersama itu kan harus keluarga kita juga meredoi gitu. Kalau ada yang gak redo, kalau menurut saya ya, pernikahan tuh akan atau hubungan tuh bakal gak lancar kalau ada yang gak redo, ada yang gak ngedoain, apalagi orang tua kandung kita sendiri. Kalau aku sih gini deh, yang penting jangan pernah nyalah-nyalahin Aurel, jangan pernah nyerang-nyerang Aurel, jangan pernah bully-bully dia, jangan. Tapi bully saya gak apa-apa, tapi jangan bully dia, kesian. Saya lihatnya tuh kesian, jadi kayak ini udah korban sosmed gitu. Jadi orang bisa emosi kapan aja gitu. Jadi menurut saya, kalau sosmed terus membuat dia seperti itu, dia akan sakit juga gitu. Keluar, mungkin sekitarnya kena, di telinga-telinganya masuk. Mungkin dia gak seumur sedewasa saya gitu. Kalau saya kan dari dulu saya memang bodo amat sama orang-orang kayak gini, kayak gitu, bodo amat gitu. Saya sih masih berusaha dengan sebaik mungkin yang saya bisa gitu. Karena kan ada prinsip-prinsip tentang keluarga saya, tentang keluarga dia yang harus kita blending gitu. Termasuk saya pokoknya
dari dulu saya udah bilang saya nggak ada janji-janji, nggak ada apa, tapi saya mau berusaha gimana caranya keluarga pun baik. 2020 tahun yang senang, perih, segala macam, karena di tahun ini aku menemukan cinta, di tahun ini juga aku menemukan banyak cobaan, di tahun ini aku menemukan banyak likaliku dalam hidup, di tahun ini juga bagaimana restoran-restoran dan lain-lain, usaha-usahaku tutup juga pada tahun ini juga, bukan bulan ini, sorry, tahun ini. Jadi tahun ini benar-benar berat dan bahagianya tuh plus minus gitu. Jadi nggak ada yang gimana caranya aku, kadang-kadang ada tokoku, salah satu toko usahaku ada 4 toko, tapi itu nggak ada omset selama 6 bulan, kita harus gaji karyawan. Itu berat juga. Jadi likaliku di 2020 ini sangat banyak, tapi yang aku yakin satu, aku mendapatkan keberkahan lagi tahun 2020. Karena rencana aku yang sekarang ini kan ada mau pembangunan. Jadi aku lagi pindah rumah dulu sementara, dan memang aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya, yang udah siap buat anak dan lain-lain, apalagi kalau anaknya mau banyak kan. Yang sekarang tuh kamarnya satu doang, kamar aku doang, jadi mau rumah yang kamarnya 10, kamarnya banyak, kan mau punya anaknya 15. Jadi doain siapapun gitu loh, siapapun ya, doain aja gitu, jangan ini. Aku kasihan sih sama jadinya hubungan aku tuh jadi dikaliku gara-gara diatur-atur, kamu harus kayak gini, kamu jangan kayak gini, kamu gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Jadi semua hubungan kita udah nggak dari hati lagi lama-lama. Okay. Kamu bikin gini dong, kamu kasih ini dong, kasih ini. Okay. Tapi ada lagi nggak sih mas selain persiapan mempersiapkan rumah? Ya pasti mempersiapkan rumah lah, karena kalau saya mungkin bagaimanapun kedepannya saya butuh yang lebih lega, apalagi timku juga makin banyak, alhamdulillah kemampuan kerja tiap bulan. Jadi itu targetku di 2020, mudah-mudahan awal Januari aku udah pindah. Semoga dengan rumah baru juga ada berkah baru, amin, ada tujuan baru, dan bisa apa ya, mempunyai segala lah hubungan yang lebih baik. Enggak kan namanya, tadi aku udah bilang namanya hubungan tuh ada cekcoknya. Oh lagi cekcok gitu. Lagi cekcok gitu. Jadi dan mungkin aku, dia ada salahnya, aku ada salahnya. Jadi aku nggak bilang aku benar, dia salah, enggak. Kita sama-sama ada salahnya. Sebenarnya kan cuman dalam hubungan tuh laki-laki sama perempuan tuh egonya harus ada yang dipendam, ada yang diredam gitu. Jadi itulah yang kita sedang belajar gitu. Gak usah dipush-push orang, dipaksa dia harus gini, dipaksa saya harus gini. Kadang-kadang kita ngikutin maunya netizen, tapi jadinya ternyata ruwet atau gimana. Jadi please jangan bully dia, jangan kecewa, jangan serang dia, jangan komen-komen dia. Let it, her happy, biarin dia bahagia. Tapi ini ada sebuah proses pendewasaan juga untuk Aurel. Betul sih, buat saya juga. Buat saya pendewasaan, buat dia pendewasaan. Karena di dalam hubungan paling penting itu pendewasaan sih. Umur dia mungkin masih 22, umur saya juga baru kemarin ulang tahun dari 25 ke 26. Jadi emang harus pendewasaan sih kedua belah pihak. Oh bantal. Karena kalau saya tinggal gak nyampe sepanjang ini, dan aku bener-bener banyak pertemuan kita bahkan di luar sosmed. Even kita kenapa-kenapa pun di hubungan ini, bukan berarti hubungan kita settingan gitu. Karena orang nikah aja bisa cerai kan, bukan berarti dia nikahnya settingan gitu. Jadi yang penting tuh bukan, kadang tuh orang bilang settingan-settingan, yang beneran jadi males gitu. Digituin juga. Jadi menurut saya gak usah dibilang-bilangin dia gimana-gimana, kasihan juga gitu. Kasihan dia, kasihan bunda, kasihan adik-adiknya juga, kasihan adik-adik saya juga. Adik saya juga yang perempuan-perempuan dipanas-panasin orang, dibilang gak bertanggung jawab apa. Wah saya bilang ngeri juga deh, adik perempuan saya kan. Siapa ya? Dua-duanya ya bucin? Dua-duanya bucin. Dua-duanya bucin. Yang namanya sayang, kalau sayang pasti bucin. Contohnya kayak apa tak? Sebentar mas. Contohnya kayak apa? Perhatian, kita sama-sama mencoba ada di saat mereka kenapa-kenapa. Dan di saat dia dipojokan, dimaki-maki, atau dibully, atau di apa, kita harus stand up. Kita harus berdiri buat mereka. Itu salah satu menurut aku bucin yang harus didoakan aja ya. Semoga, pokoknya aku butuh doa dari teman-teman semua. Please yang baik-baik aja, nggak usah gimana-gimana, karena berita dari media, di-upload di mana, akun-akun gosip, itu bisa merusak segala.